Jam 5 pagi. Ya, persiapan 1 jam. Antri mandi lah segala macam. Ngecek-cek barang lagi buat dibawa pergi kan. Jadi biasanya bangun sih pagi dari jadwal sejam sebelum berangkat kita. Terus kita jalan dari mes jam 6 sampai bandara 6:30, check-in barang jam 8 kita terbang. Damn. Tim-tim yang kita hadapi di Semarang ini cukup berat. Jadi tim-tim ada 4 papan atas, ada 2 papan menengah. Jadi kita buat waktu berangkat kita buat enjoy mungkin pemain. Jadi kita buat lebih rileks saja. Jadi jangan terlalu tegang menghadapi tim-tim berat di Semarang ini. Semarang, terus langsung kita makan ke Soto Bangkong, dan tiap tahun pasti, tiap ke Semarang pasti makan di Soto Bangkong setiap perlu nyampe. Kita sendiri ya.
Karena bos berasal dari Semarang dan mungkin juga tuh makanan favoritnya bos kali soto bangkong itu. Jadi setiap kali kita datang ke Semarang, every time kita landing ke Semarang, kita pasti pertama kali makannya pasti soto bangkong soto itu. Soto bangkong. Dibilang favorit anak-anak juga enggak sih ya mungkin. Ya emang favoritnya bos Kim Hong. Ya kalau bosnya mau makan itu ya kita mau apa lagi, kita cuma ikutin bos aja makan. Whisky B-Boy 801 Oki Kinong 812 Oke. Andri Widi 817 Kita pulang, check in hotel, istirahat, tidur siang, sekitar jam setengah empat, siap-siap lagi karena kita ada latihan jam 5.45 di Gor Sahabat. Gor, latihan sore di Gor Sahabat. Dan habis itu warming up lah ya, tes apa lapangan. Tes lapangan ya. Sekalian conditioning juga kan, menuju persiapan game besok. Yeah.
yang transisi 5 dulu, Bro. Kita conditioning ya, ngerenggangin badan gitu, kayak stretching, karena kan kita perjalanan cukup berat ya, kita mesti antri masukin barang lama, kita di pesawat juga, terus kita mesti nunggu barang juga lama, jadi itu kegiatan itu capek dan membuat badannya kurang enak, kurang bugar. Biasanya pengenalan lapangan terus ya dicoba drill kayak polanya diingetin lagi gitu kan, apa senjata apa yang kita punya buat besok gitu, kita tanding gitu, kita dicoba pelan-pelan, terus sama lebih banyak nembak sih ya, shooting gitu, karena emang ya pengenalan lapangan aja sih kalau di hari pertama datang. Ada cek bawah ini. Bawah sendiri. Dip, 14. Makan. Say. Lagi fokus ya. Iya. Lu siapa lagi sebelah? Kalau kita mau kalau orang yang basah lah ini. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ketawan nggak bercampur. Kalau biasanya kalau kita makan malam kita jaga makanan juga ya kalau di seri ini, soalnya kan ada yang nggak main, ada yang main banyak, ada yang main dikit, jadi setiap pemain-pemain pasti ada porsi-porsi makannya sendiri lah. Kayak makan malam pasti kita udah pasti otomatis kita nggak makan terlalu banyak. Dua setengah. Biasa. Mantap. Nah.
itu 100.000 biaya rumah sakit di Cikmari itu Iya, ya, kita udah beres makan terus mungkin nunggu yang lain, jadi ya bikin seru-seruan aja sih, kayak bikin challenge kayak gitu buat Kinong. Ya itu iseng-iseng aja sih, iseng sama anak-anak juga, apalagi butuh uang ya. Iseng-iseng berhadiah lah intinya kan. Jadi kalau anak biasa sih, anak kalau lagi boring lagi pengen, biasanya kalau di setiap seri itu ada pengen suasana enjoy, suasana hiburan lah, hiburan enak, relax gitu, mereka ada challenge-challenge gitu. Contohnya tadi kan disuruh minum air gula murni gitu, nggak ada segala macem, jadi ya udah kebiasa lah. Rizky kan baru di aspak, jadi udah otomatis dia dibully sama senior-seniornya gitu. Jadi ya buat kita lucu-lucuan aja, tapi nggak terlalu menjauh dari, gak terlalu ekstrim lah ya, terlalu ekstrim ya. Jadi ini saya sendiri sih. Ya buat rame aja lah. Emang ya gimana ya? Ya karena kebagian dia aja sih di sebelah saya, jadi ya dia yang kena. Efeknya kenyangan, kenyangan terus kembung duluan, ditambah sama ST-nya. Ya kita mungkin nggak tahu juga porsi ST-nya sampai segede kayak gayung gitu. Sobatnya selalu dia. Dan dia juga mau kok. Aduh, kota lagi gitu. Cuman karena mungkin anak-anak pada pengen hiburan, pengen senang-senang, pengen bercanda doang. Jadi ya udahlah, lakuin aja lah. Yang penting kita happy semua. Dapat hadiah dari anak-anak. Dapat hadiah lah, anak patungan soalnya. Hadiahnya dapat uang 100.000. Buat nelan air gula murni patungan, karena mereka kan yang nantangin gitu ya. Ya karena ada challenge ya, kenapa enggak, ada rezeki lah dikit. Kik rezeki. Jadi perhatian, jadi perhatian. Mau lepek. Istirahat sih ya nggak boleh tidur malam-malam kali, nggak bergadang itu lebih dari jam 12. Kita juga berusaha untuk tidur lebih awal sih, so, karena kan besok pagi kita ada latihan juga kan. Ada yang bisa tidurnya jam segini atau tengah malam dia baru bisa tidur atau gimana, kan apa ya, adaptasi masing-masing aja lah gitu. Nggak yang harus dipatokin lo tidur 8 jam misalnya, nggak juga. Yang penting kualitas tidur kita bagus, istirahat kita bagus, ya pasti kan bangun paginya juga enak lah gitu.